Halo Sobat Super One, kali ini saya mau goreng chicken wing. Saya pakai bumbu sasa ini ya, ini sangat lezat. Saya gunakan setengah kilo chicken wing dan ini saya gunakan cuma separuh aja ya. Chicken wing yang sudah direbus saya marinate dengan bumbu ini dan saya diamkan 30 menit. Dan setelah itu kita akan menggorengnya. Nah, pertama ini maaf ya guys, ini sudah penggorengan ketiga. Jadi wajahnya kayak ini. Pertama itu ya, kita taburi tepung maizena dulu baru digoreng jadi chicken wingnya. Dan nanti setelah hampir matang atau akan dibalik ya guys, kita taburi kembali tepung maizena dan dijamin ya ini apa minyaknya tidak bakal meledak atau menciprat. Nah, begini jadinya guys. Oke bunda dan sobat tercinta Super One, ini pakai minyak sedikit guys. Nah, ini aku akan membalik ya, terus kita taburi sedikit aja, sejumput dan tabur. Ini tidak akan lengket di wajan meskipun kita pakai wajan nonstick pan ya guys. Setelah itu kita matang, kita masak sebentar sampai berubah warna dan jadi deh. Nah kayak gini. Oke, kita cicipi ya bunda. Enak sekali, ini pasti untuk cemilan anak-anak, pasti mereka suka. Tadi saya goreng ada 2 pong atau setara dengan setengah kilogram chicken wing. Oke, bunda, terima kasih telah menonton. See you on the next video.